Ini sekarang kita lewat ini Masjid Istiqlal nih, Oma, Opa. Masjid terkenal. Nih. Oh, yang sering di TV. Iya, iya, sering di TV. Tuh. Nah. Ini kanan. Onyo gerejanya di sini. Opa, Oma, tuh. Ini gerejanya Onyo. Katedral. Di situ Onyo gerejanya. Jadi sebenarnya waktu kita sebelum tinggal di tempat sekarang itu kita dulu tinggalnya di sentral kota sini. Jadi ke sekolah Onyo itu deket. Nah pada saat itu telat, nggak ada yang nganter. Jadi mau nggak mau naik motor ya Nyo. Iya naik motor kita kemarin ya hujan ya. Eh. Ada naik motor. Niatnya mau cepet, katanya hujan. Hujan basah. Udah. Akhirnya tetapi tetap masuk sekolah. Baju barunya beli di koperasi. Jadi kita lewatin GBK. Wah, Oma sama Opa kayaknya pada seneng banget ya. Bisa langsung ke Jakarta dan ngeliat pemandangan gedung-gedung bertingkat di Jakarta. Apalagi jalan-jalannya ditemenin sama Onyo dan Ayah. Sayangnya aku gak diajak nih. Bapak, ya kan Bapak? Iya, ya. Ini apa? Ya, sebenarnya terlalu latihan. Ini apa? Dulu kalau di... mana? Di rute yang sana, Onyo? Ya. Safari, ya dia itu main bola sehari berapa kali tuh? Dia tidak terlalu. Saya main dulu, senang-senang main bola dulu. Nama juga anak kecil ya, Mwa? Tapi Onyo ini dia, Onyo dia tahu, apa namanya, tidak semacam anak lain yang hanya melulu bermain. Onyo tidak begitu. Oke, sayang. Jadi kita bersama Opa, Oma, Bapak, dan juga Eman yang ada di sini. Tadi kita juga sempat belanja jajanan pasar nih yang ada di sini. Oma, ini kalau lihat-lihat tadi bagaimana kita jalan-jalan, gimana sih Oma perasaannya Oma? Senang dan gembira sekali lihat Kota Jakarta yang begitu luas, megah, gedung-gedung yang megah sekali dan yang luar biasa. Aku merasa senang dan bangga lihat Kota Jakarta ini. Jalan bersama dengan Bapak Ruben, Onyo, Opa. Senang ya Oma ya? Ya senang. Semuanya senang. Bisa dilihat ya. Opa gimana Opa kalau Opa? Senang sekali. Apalagi baru pertama kali sama Kota Jakarta. Kagum lihat gedung itu tinggi, ramai kendaraan, bangga lah. Bangga dan senang ya. Kalau Bapak mah udah pernah ke Jakarta tapi baru ini ke Monas ya Pak? Baru kali ini, baru kali ini ke Monas ternyata. Oke, yuk Opa, Oma kita sambil coba-cobain kue yuk. Nih, Opa, Oma buat mau yang mana? Apa mau yang mana? Yang pink. Nah, kalau kayak gini tuh di Cancar itu nggak ada ya? Nggak ada. Tak ada. Tapi di Ruteng ada, di kota Ruteng ada. Tapi kalau di kota Pinggong Cancar jarang-jarang. Sebutannya sama, tapi nama. Sebutannya di sini emang ini apa? Kue jajanan pasar, nggak? Jajanan pasar ya. Kue basah. Kalau kita itu kue apa ya Bapak? Ya paling kue kukus. Jadi Onyo itu jualan kue buat bisa bantu Oma, bisa beli tepung, bisa beli ikan, buat kita makan. Oma, kalau melihat Onyo di TV, perubahan Onyo di TV, kenapa sih Oma suka nangis?
Kita juga menangis terharu karena bahagia sekarang. Menangis lebih yang bahagia sekarang itu yang Oma menangis terus setiap hari. Karena Oma tidak sangka Bitran jadi begini. Senang begini. Luar biasa. Selalu menangis, terus bersyukur pada Tuhan. Tuhan itu baik, murah hati. Dia bisa lihat keluarnya di keluarga Bitrannya. Saya menangis ini karena memang saya terharu. Terharu karena lihat perkembangan cucu saya ini. Dari sejak kelas 4 SD, sekarang sudah SMP kelas 3, perkembangan sangat jauh. Sangat jauh sekali. Itu kebanggaan saya. Saya Onyo harus berbakti kepada orang tua di Jakarta. Harus berdoa untuk orang tua supaya mereka sehat, banyak rezeki kedepannya untuk urus Onyo, Talia. Punya Onyo juga harus kuat, rajin belajar. Supaya cita-cita Onyo nanti sukses ke depan. Baik, kalau kayak gitu sayang, ini udah selesai. Kita ngobrol sama Opa Oma. Pokoknya kita berharap karena seru banget pasti jalan-jalan. Seru banget jalan-jalan. Karena kan anak 3 ya. Jadi yang 2 kalau ditinggal 2 teriak di rumah. Masih kecil. Ya, oke. Kalau kayak gitu, terima kasih buat semuanya. Doakan Opa, Oma, dan semua keluarga besar NTT juga bisa kembali lagi ke Jakarta. Betul. Tapi dalam situasi yang lebih enak lagi ya. Betul. Jadi semoga bisa kita jalan bisa, kemana-mana ya. Iya betul, semoga kita turun bisa. Ya, tadi di mobil doang dong. Semuanya di mobil. Iya, semoga kita bisa kumpul sama. Kayak waktu itu Onyo dong, fotonya dari mobil. Iya, dari mobil. Bener. Foto dari mobil kan, ya. Bisa kan? Bisa. Iya. Iya, semoga kita bisa keluarga Donsu kumpul, keluarga Peto kumpul ya. Iya. Amin. Oke, kalau kayak gitu nanti kita ketemu lagi ya. Hanya di Dari Donsu. Sayang, sayang, sayang.